Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup di akhir zaman, di mana tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dunia ini menjelang hari kiamat akan muncul tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar yang berjumlah 10 sudah disampaikan dalam riwayat hadis sahih. Di antaranya dalam Sahih Muslim bahwa kelak manusia akan menjumpai tanda-tanda kiamat besar, yakni yang pertama munculnya dukhon atau asap. Kemudian yang kedua, munculnya Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, keluarnya Dajjal. Baru kemudian yang keempat, turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Lantas kemudian yang kelima, yaitu keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Kemudian yang keenam, terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Yang ketujuh, keluarnya binatang melata dari perut bumi, dabbatul ard. Binatang raksasa yang keluar dari perut bumi. Itu tanda setelah terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian yang kedelapan, yaitu Allah akan mewafatkan seluruh umat Islam melalui angin dingin yang melewati ketiak-ketiak mereka. Yang kesembilan, karena semua muslim sudah tidak ada lagi di bumi ini,
tinggallah orang-orang kafir, maka Ka'bah dihancurkan oleh orang Afrika yang Nabi menyebutnya Dzuswaikotain, yakni orang yang punya betis kecil. Di tanganlah Ka'bah ini dihancurkan karena sudah tidak ada lagi orang yang tawaf. Al-Quran pun tidak ada. Kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka seluruh tempat-tempat yang merupakan pusat peribadatan, mentauhidkan Allah, akan dihancurkan. Maka tidak lama kemudian, yakni muncullah tanda yang terakhir, keluarnya api yang menggiring manusia ke negeri Padang Mahsyar. Nah, terjadinya hari kiamat ini, kaum muslimin, mereka semua fokus kepada tempat yang Allah dan Rasul janjikan sebagai tempat bermuaranya kaum muslimin dalam memerangi kebatilan. Dan kebatilan itu akan berkumpul memerangi kaum muslimin yang hak, yang dipimpin oleh Nabiullah Isa berserta Imam Al-Mahdi, yakni mereka semua berkumpul di negeri Jazirah Arab, khususnya yakni negeri Kinanah, yaitu Mesir dan negeri Syam. Lebih khusus lagi yaitu negeri Syam. Di negeri Syam inilah kaum muslimin akan memusatkan kekuatannya memerangi kebatilan yang mereka semua bersatu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin sebelum mereka diwafatkan dari muka bumi ini. Nah, negeri Syam tidak lain negeri yang terdiri dari 4 negara sekarang ini, yaitu yang pertama Filistin, Palestina. Kemudian yang kedua Urdun atau Yordania. Yang ketiga Lubnan atau Libanon. Kemudian yang keempat yaitu Syria. Ibu kotanya Damaskus. Inilah negeri yang dulu, negeri-negeri yang dulu disebut dengan negeri Syam. Secara khusus yakni di mana Allah tabaraka wa ta'ala mendirikan atau menjadikan tempat beribadah setelah Mekah atau Baqa, yaitu didirikan masjid di negeri Syam, khususnya di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Karena negeri Syam ini luas, mencakup 4 negara tadi itu. Maka negeri Syam, khususnya Masjidil Aqsa, sebagai masjid kedua setelah Mekah atau Masjidil Haram, merupakan tempat yang diberkati secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, buka tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra 17, yaitu ayat yang pertama. Allah Jalla wa'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Di situ ada kalimat alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was sami'ul basir. Dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat yang pertama. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Terjemahkan. Allah memuji dirinya sendiri. Terjemahkan dulu.
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya, Allah katakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barokna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan, yakni tanda-tanda ayat-ayat kebesaranku, kebesaran kami, kata Allah. Nah, apa makna daripada diberkati di situ dalam ayat tersebut? Silakan baca tafsir. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, mengagungkan kedudukannya karena kekuasaannya atas apa yang tidak dikuasai oleh siapapun selain Dia. Dengan demikian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, dan tidak pula ada rob selain dirinya saja. Alladzi amra Alladzi barokna haulahu, yang telah memperjalankan pada sebagian malam dari Masjidil Haram, yaitu Masjid di Makkah. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu artinya, ya, lanjut. Menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis yang terletak di Iliya, yang merupakan pusat para nabi dari sejak Nabi Ibrahim Al-Khalil radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, mereka berkumpul di sana untuknya. Iya, jadi ternyata Masjidil Aqsa, khususnya di Palestina, umumnya negeri Syam ini, merupakan tempatnya para nabi. Sejak zaman nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim. Bertempat tinggal di sana. Dan itu sejalan dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 71. Baik, lanjutkan tafsir. Oleh karena itu, mereka berkumpul di sana untuknya. Beliau, Ibrahim radhiyallahu anhu, menjadi imam mereka di tempat dan rumah mereka semua. Dengan demikian menunjukkan, beliau adalah seorang imam yang besar dan pemimpin terdepan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada mereka. Lanjut. Dan firman-Nya, Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkati sekelilingnya. Apa maksudnya? Yakni berupa berbagai tanaman dan buah-buahan. Tanaman dan buah-buahan. Jadi tempat itu subur. Tempat itu banyak tanam-tanaman, buah-buahan. Berbeda dengan masjid yang pertama, yakni yang didirikan oleh Nabi Allah Ibrahim, Mekah, Masjidil Haram. Kemudian, Linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kami, yakni kebesaran kami, sebagaimana yang Dia firmankan, laqad ra'ay min ayati rabbil kubra, sungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya yang paling besar. Surat An-Najm ayat 18. Baik. Surah Al-Anbiya 21 ayat yang ke-71. Di mana Nabiullah Ibrahim bertempat tinggal di negeri Syam. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Al-Anbiya 21 ayat 71. Apa kata Allah? Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Iya. Wa najjaynahu, dan kami telah selamatkan Ibrahim
wa Lutan, dan juga Lut. Di mana? Ilal ardil ladhi barakna fiha, yakni ke sebuah negeri yang kami berkati di dalamnya. Tidak ada negeri itu kecuali negeri Syam, khususnya yakni Filistin, Palestina. Jadi antara Nabi Ibrahim dan Lut ini sezaman. Negeri Lut sudah dihancurkan, yaitu negeri Sodom. Kemudian diperintahkan pindah ke negeri yang diberkati oleh Allah, negeri Filistin, yang termasuk dari bagian negeri Syam. Lanjut tafsir. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai sesuatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh, yang saleh. Wa najjaynahu wa Lutan, cari itu. Dan telah kami selamatkan ayat 71. Tafsir. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah dari pembakaran. Dari pembakaran oleh kaumnya serta dikeluarkan berhijrah olehnya di hadapan mereka dari negeri Syam menuju tanah suci Baitul Maqdis. Ar-Rawi bin Anas berkata dari Abu Aliyah bahwa Ubay bin Ka'ab berkata tentang firman Allah, lau ardi allati barakna fiha lil alamin, ke sebuah negeri yang kami telah berkahinya untuk sekalian manusia, yaitu negeri Syam. Qatadah berkata, dia berada di negeri Irak. Ya, awalnya Ibrahim itu berada di negeri Irak yang punya raja Namrud, yang mereka adalah menyembah 7 bintang, yaitu kaum Kusdani. Mereka menyembah bintang yang jumlahnya 7, yang diserupakan dengan berhala, lantas sampai dihancurkan oleh Ibrahim. Ibrahim kemudian dihukum bakar, tidak mempan, Allah selamatkan, akhirnya dia diusir dari negeri Irak itu. Kemudian Allah tunjuki Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan sebuah negeri yang diberkati, yaitu negeri apa tadi? Negeri Syam. Lanjut. Qatadah berkata, apa kata Qatadah? Dia berada di negeri Irak, lalu Allah menyelamatkannya ke negeri Syam. Dan dia berkata, itulah tanah Mahsyar dan Mansyar, di sanalah turunnya Isa bin Maryam, dan di sana pula dibinasakannya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi sebelum masuk ke negeri Syam, beliau melewati negeri mana dulu? Mesir, ya. Dia sempat mampir di negeri Mesir, kemudian bertemu dengan Fir'aun. Raja-raja yang ada di Mesir itu dijuluki dengan Fir'aun. Ketika membuat tipu daya kepada Sarah, istri Ibrahim tidak mampu, akhirnya Nabi Ibrahim diberi hadiah, yakni seorang budak yang bernama Hajar, yang kemudian dinikahi setelah dibebaskan. Barulah kemudian diajak menuju ke negeri yang diberkati, yaitu negeri Syam. Kemudian As-Subi berkata, Ibrahim dan Lut berangkat menuju Syam. Lalu Ibrahim bertemu dengan Sarah, yaitu seorang putri Raja Haran yang mencela agama kaumnya. Lalu Ibrahim mengawininya hingga ia lari bersamanya. Iya, jadi ternyata Sarah ini merupakan putri raja, yakni Raja Haran, yang Allah berikan petunjuk karena dia mencela berhala-berhala dari bapaknya, orang tuanya yang raja itu. Akhirnya menikahlah antara Ibrahim dan Sarah. Kemudian melarikan diri, ya bukan melarikan diri, ya memang Allah selamatkan keduanya dari kesyirikan menyembah berhala. Kemudian pendapat yang masyhur adalah bahwa Sarah ialah anak perempuan pamannya, dan ia keluar berhijrah bersamanya dari negerinya. Ya, sebagian lagi berpendapat
yakni Sarah itu adalah putri dari pamannya, berarti masih ada hubungan kerabat, sepupu atau misanan. Karena dia satu-satunya orang yang bertauhid ketika itu selain Ibrahim dan Lut, maka ketiganya ini hijrah ke negeri Syam. Kemudian Al-Rawi berkata dari Ibnu Abbas, yaitu menuju Makkah, apakah engkau tidak mendengar firman-Nya, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka amanlah dia. Quran surat Ali Imran ayat 96-97. Lanjut. Sedikit. Firman-Nya, "Wahabna lahu Ishaq." Baik, cukup. Di ayat yang lain, yakni pada surah Al-A'raf surat ke-7, kita buka pada ayat yang ke-137. Demikian halnya di dalamnya terdapat kalimat telah kami berkati. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'awrasna al-qawmat alladhina kanu يستدعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرشون. Apa kata Allah? Dan kami menghukum mereka, dan kami pusatakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya, dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Quran surat 7 ayat 137. Iya. Dalam ayat ini terdapat kalimat yakni allati barakna fiha. Negeri yang diberkati. Masyariqal ard wa magharibaha, baik yang di barat maupun yang di timur. Di situ ada pendapat dari Hasan Al-Basri. Juga terdapat pendapat dari Qatadah. Mana yang dimaksud dengan negeri barat dan timur yang telah diberkati itu? Silakan. Apa kata mereka berdua? Dan kami telah pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu. Negeri-negeri bagian timur bumi dan baratnya. Ya. Allah Ta'ala beritahukan setelah Fir'aun dan kaumnya masih tetap bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, padahal mereka diuji dengan berbagai tanda-tanda kekuasaannya yang berturut-turut satu persatu, maka dia pun menghukum mereka dengan lanjut. Terus buka alinea baru. Allah Ta'ala beritahukan bahwa dia mewariskan bumi dari barat sampai timur kepada kaum yang itu dia. Lanjut. Allah Ta'ala beritahukan bahwa dia akan mewariskan bumi dari barat sampai timur kepada kaum yang ditindas, yaitu Bani Israel. Firman-Nya, "Kadzalika wa'awrasnaha qauman
al-Kharif, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Surat Ad-Duhan ayat 28. Mengenai firman Allah, negeri-negeri bagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami berkah padanya. Mana saja itu? Dari Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan. Apa kata Hasan Al-Basri dan Qatadah? Yaitu negeri Syam. Tidak lain adalah negeri Syam. Negeri Syam. Negeri yang diberkati itu adalah negeri Syam. Terus? Firman-Nya lebih lanjut. Baik. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa supaya negeri itu diberkati oleh Allah jalla wa ala. Di antaranya Nabi pernah berdoa, yakni Allahumma barik lana fi syamina. Wahai Allah, berkati negeri Syam kami, wahai Allah. Buka Tirmizi nomor 3953. Bisir bin Adam, yaitu 7 laki-laki dari anak perempuan Azhar As-Saman, menceritakan kepada kami. Kakekku yaitu Azhar As-Saman menceritakan kepada aku. Dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami. Iya, itu doa Rasulullah supaya negeri Syam ini diberkati. Dan memang Allah sudah memberkati negeri itu. Allahumma barik lana fi syamina. Kemudian, dan berkatilah kami pada negeri Yaman kami. Allahumma barik lana fi Yamanina. Jadi selain negeri Syam ada negeri ya Yaman yang didoakan oleh Nabi, yaitu negeri Yaman. Fi syamina, fi Yamanina. Kemudian sahabat menambahkan satu, apa katanya? Para sahabat berkata, juga pada negeri Najd kami. Wafi Najdina, dan juga negeri Najd kami. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, tetap mengulang doanya, yaitu, ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami, dan berkatilah kami pada negeri Yaman kami. Diulang lagi oleh sahabat, minta supaya selain negeri Syam, negeri Yaman, yaitu negeri Najd. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka berkata juga pada negeri kami, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Di sana akan ada gempa dan fitnah. Iya, hunakal zalazila wal fitan. Dan di sanalah negeri Najd munculnya yakni bencana, kerusakan. Yakni di situ disebutkan bencana gempa, wal fitan dan fitnah. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan di sana engkau boleh bersabda, dari sana akan keluar tanduk setan. Minha yakhruju qarnus syaitan. Dan negeri Najd itu keluar tanduk syaitan. Berarti yang didoakan Nabi diberkati ada dua tadi. Mana dan mana? Syam dan Yaman. Adapun negeri Syam banyak riwayat-riwayat tambahan. Sekalipun Nabi SAW juga mendoakan negeri Yaman sebagai negeri yang diberkati. Negeri Syam merupakan negeri atau bumi pilihan Allah. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat ini menyebar di seluruh negeri, pilihannya cuman ada dua. Kalau kau tidak ke negeri Syam, menujulah ke negeri Yaman. Buka di nomor 2483 Abu Dawud. Sahih Abu Dawud nomor 2483. Jilid 2. Dari Ibnu Hawalah, ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalian semua akan menjadi tentara yang tersebar. Iya. Kalian akan menjadi tentara yang tersebar di jazirah. Yaitu tentara yang berada di Syam. Iya. Jundun bisyam. Kalian akan menjadi tentara di negeri Syam. Kemudian Yaman dan Irak. Iya, wa jundun bil Yaman, dan kalian akan menjadi tentara di negeri Yaman. Wa jundun bil Irak, dan kalian akan menjadi tentara di negeri Irak. Tiga pilihannya. Kemudian Ibnu Hawalah berkata, apa kata Ibnu Hawalah? Pilihkanlah untukku wahai Rasulullah jika aku dapat menjumpai hal itu. Iya, ya Rasulullah, in adraktu dzalik, pilihkan untukku jika aku menghadapinya kelak. Mana yang harus aku tuju pertama? Apa kata beliau? Rasulullah kemudian berkata, pilihlah Syam. Alaika bisyam, pilihlah negeri Syam. Kemudian Syam termasuk bumi pilihan Allah. Fa innaha khiratullahi min ardihi, karena negeri Syam itu merupakan negeri pilihan Allah. Ini negeri yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk perang akhir zaman adalah Syam. Jadi karena bicara jundun, jundun itu berarti tentara. Kalian akan menyebar, kalian menjadi tentara di jazirah. Itu ya Syam, Yaman, Irak. Kemudian apa kata sahabat selanjutnya? Banyak para hambanya yang menentukan pilihannya di Syam. Jika kamu tidak mau, maka pilihlah Yaman. In abaitum, jika kau tidak mau ke negeri Syam, fa alaikum bi yamanikum, jadilah kalian tentara di negeri Yaman. Di situ juga tempat di mana orang bisa syahid membela agama Allah, di samping di Syam, di Yaman. Tetapi Nabi melarang. Lanjut. Berilah minum dari tetesan air yang banyak. Sesungguhnya Allah menjamin Syam dan penduduknya kepadaku. Iya. Wasku min ghudurikum, dan berilah minum dari tetesan air yang banyak. Fa inna Allah tawakkala li bisyam wa ahli. Sesungguhnya Allah menjamin negeri Syam dan penduduknya kepadaku. Jadi Nabi tadi tidak menyebutkan disuruh menjadi tentara di negeri apa? Irak. Dan ternyata Najd itu di sana. Ya. Bukan Najd yang di Yaman. Kenapa dengan Syam ini? Selanjutnya, negeri Syam merupakan negeri yang dilindungi oleh Allah dengan dibentangkannya sayap-sayap malaikat. Sebagaimana dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 3954. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syamsiyah, dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, apa katanya? Kami berada di sisi Rasulullah untuk menyusun Al-Quran dari kertas. Rasulullah SAW kemudian bersabda, berbahagialah negeri Syam. Kami berkata, karena suatu apa mereka ia bahagia ya Rasulullah? Tuba lisyam, berbahagialah negeri Syam. Kemudian beliau bersabda, sebab malaikat Allah yang maha pengasih merentangkan sayap-sayapnya kepadanya. Iya. Lianna malaikat ar-Rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena malaikat Allah yang maha pemurah, basitatun ajnihatiha alaiha. Ternyata malaikat itu membentangkan sayapnya di negeri Syam. Kalau sayap malaikat ini dibentangkan di negeri Syam, berarti negeri itu dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah negeri akhir zaman.
negeri yang diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Karena di sanalah akan terjadi pertempuran besar akhir zaman. Bertemu yakni dua kelompok besar antara hak dan batil berperang di negeri itu. Dan disitulah nanti Dajjal akan mati, terbunuh di tangan Nabi Isa. Dan disitulah benteng pertahanan kaum muslimin. Benteng terakhir adalah negeri Syam. Terlebih yakni tatkala dikeluarkannya bangsa Ya'juj Ma'juj, kaum muslimin terkepung yakni di negeri Syam, khususnya di Gunung Tursina. Bukankah itu termasuk wilayah dari negeri Syam? Karena betapa luasnya wilayah dari negeri Syam ini. Baik, negeri Syam merupakan negeri tolak ukur kebaikan, di mana kalau kebaikan sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, di negeri Syam, maka bagaimana mungkin ada di tempat lain? Sebagaimana dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2192. Mahmud bin Gailan menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika penduduk kota Syam binasa, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Idza fasada ahlus Syam, fala khairun fikum. Jika penduduk negeri Syam itu sudah binasa, sudah rusak, sudah tidak ada yang baik, maka tidak ada yang baik selain darinya. Sebagian umatku akan tetap memperoleh pertolongan. Mereka tidak mendapat bahaya orang yang hendak menelantarkan atau tidak menolong mereka hingga datang hari kiamat. Itulah Ta'ifah Al-Mansurah atau al-firqatun najiyah, yaitu orang-orang yang tetap menegakkan kebenaran menghadapi kebatilan sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi, tidak ada sebagian umatku akan tetap memperoleh pertolongan, mansurin, jadi umat yang ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. La yadurruhun man khadalahum, yaitu tidak ada seorang pun yang dapat membahayakan mereka. Hatta taqumas sa'ah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ada sekelompok umat Islam ini yang tetap dijaya, tidak akan bisa dikalahkan. Dan ini dibentuknya yakni dari negeri yang diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Negeri Syam merupakan negeri standar ukur kebaikan. Kalau sudah tidak ada lagi orang baik di negeri Syam, maka di tempat lain pun sudah awal, sudah lebih dahulu mereka rusak. Jadi benteng terakhir itu di mana? Di negeri Syam. Gimana dengan Indonesia? Makanya di negeri Syam itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan ujian yang belum tentu mampu diujikan kepada bangsa yang lain. Lihat negeri Syam hari ini. Sejak mulai Palestina dijajah oleh Yahudi, Israel, kaum muslimin tetap tegar. Sekalipun menghadapi moncong senjata, dilawan dengan batu.
harus berhadapan dengan hulu ledak nuklir, dihadapi dengan senapan yang kuno. Tapi mereka tidak gentar. Karena memang orang-orang yang berada di negeri Syam adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk senantiasa memerangi kebatilan, terutama arogansi kelompok Yahudi yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada tentara yang lebih hebat dan unggul yang bisa bertahan dengan kondisi yang paling jelek kecuali adalah tentara Palestina. Dan itu nanti yang akan menyokong, yakni keluarnya pasukan akhir zaman. Salah satunya adalah dari Palestina. Karena dia adalah negeri akhir zaman, negeri Syam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, hendaklah kalian menuju ke kota Syam. Kalau seandainya kita tidak berhijrah menuntut ilmu di dua kota sumber Islam, yakni Haramain, Makkah dan Madinah, maka alternatif selain dari sumber ilmu itu adalah negeri yang diberkati oleh Allah, yaitu negeri Syam. Karena di sana ada Masjidil Aqsa yang kita tidak boleh melakukan perjalanan yang menyusahkan kecuali di tiga tempat, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidun Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmizi nomor 2217, beliau memerintahkan, kelak ketika Allah akan menggiring manusia menuju hari kiamat, maka Nabi memerintahkan untuk menuju ke negeri Syam. Silakan. Muhammad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husain bin Muhammad al-Qamadani menceritakan kepada kami, Saiban menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Kasir, dari Abu Kilabah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dan rupanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, api akan keluar dari Madramaut atau dari arah laut Madramaut. Sebelum datang hari kiamat, api itu menggiring dan mengumpulkan manusia. Para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Ketika munculnya api di negeri Yaman yang menggiring manusia berkumpul di satu tempat sebelum tibanya hari kiamat, maka Nabi memerintahkan menuju kemana umat Islam ketika itu? Apa kata beliau? Rasulullah menjawab, hendaknya kalian menuju ke kota Syam. Ketika mereka bertanya, fi ma ta'muruna, di mana tempat yang kau perintahkan aku harus menuju? Nabi kemudian mengatakan, alaikum bisyam, menujulah kalian ke kota atau ke negeri Syam. Negeri Syam yaitu tempat berkumpulnya manusia kelak menjelang hari kiamat. Bersamaan dengan itu, dalil yang sepadan dengan hadis sebelumnya, yakni kita bisa cek dalam Tirmidzi 3918. Muhammad bin Abdul Hamdan ceritakan kepada kami, Al-Ta'mir bin Sulaiman ceritakan kepada kami, dia berkata, apa katanya? Aku mendengar Ubaidillah bin Umar mengatakan dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa budak perempuannya mendatanginya. Budak perempuan siapa ini? Budak perempuan siapa? Bukan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni Abdullah bin Umar
Perempuan budak itu mendatanginya, kemudian berkata apa? Aku tertimpa kesulitan dan kekurangan, dan aku ingin pergi ke Irak. Iya, ternyata dia ingin pergi kemana? Iya, akhruja an akhruja ilal Irak. Aku akan pergi ke negeri Irak. Maka apa katanya? Ibnu Umar mengatakan apa? Mengapa tidak ke Syam? Fahalla ila Syam. Kenapa kalian atau kamu tidak pergi negeri Syam? Ada apa dengan negeri Syam itu? Yaitu tanah tempat berkumpul manusia pada hari kiamat. Ardil Manshari. Tidak lain adalah bumi tempat manusia berkumpul kelak pada hari kiamat. Kemudian, sabarlah engkau wahai wanita bodoh, sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang bersabar atas kesulitan kota Madinah dan kesempitan penghidupannya. Iya, man sabara ala shiddatiha. Terus, maka aku akan menjadi saksi atau penolong baginya pada hari kiamat. Iya, man sabara ala shiddatiha. Siapa yang bersabar atas kesulitan, yakni kota Madinah. Loh kok kota Madinah? Kenapa? Karena si budak ini awalnya di kota Madinah. Dia pengen keluar dari Madinah itu menuju ke Irak. Kata Abdullah bin Umar, kalau kau memang keluar, kenapa ke Irak? Pergilah ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Tapi kalau tidak, tetap tinggallah di Madinah. Siapa yang bersabar atas kesulitan kota Madinah, apa kata Nabi SAW jaminannya? Barang siapa yang bersabar atas kesulitan kota Madinah dan kesempitannya, maka aku akan menjadi saksi atau penolong baginya pada hari kiamat. Kuntulahu syahidan. Tentu aku akan menjadi saksi au syafi'an atau menjadi penolong pemberi syafaat yaumal qiyamati kelak pada hari kiamat. Jadi kalau sekarang kita jangan, kalau berada di Madinah enggak usah pindah dari Madinah. Sudah disitulah sampai kematian kita. Rasul akan menjadi saksi dan akan membela kita selama kita bersabar terhadap kesulitan yang ada di kota Madinah. Kalau kau harus keluar, jangan pergi kemana-mana. Tempat keluar dari kota Madinah yang terbaik di mana? Negeri Syam. Jangan ke tempat lain. Kemudian, selanjutnya, negeri Syam adalah negeri di mana Dajjal akan memasukinya. Setelah Dajjal itu dipalingkan wajahnya dari kota Madinah. Karena Madinah terhalangi. Dijaga oleh malaikat. Sehingga dia tidak akan bisa memasuki dua kota di Hijaz. Yakni Makkah dan Madinah. Maka akhirnya malaikat palingkan wajahnya. Yakni menuju ke arah negeri Syam. Nah, di negeri Syam itulah akhirnya Dajjal terbunuh. Kalau orang bilang ulo marani gepuk. Ular mendatangi pukulan. Kenapa? Karena pasukan kaum muslimin siap di negeri Syam. Karena disitulah nanti Nabi Isa turun. Dan disitulah nanti akhirnya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Baik. Kita buka nomor 2243 Tirmidzi. Iya. Utaibah menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Al-Aqla bin Abdul Rahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu dari arah Yaman, kekufuran datang dari arah timur,
ketenangan itu terdapat pada pemilik kambing. Rasa bangga dan ria atau pamer terdapat pada orang-orang yang tinggi suaranya, yaitu pemilik kuda dan penghuni kemah yang terbuat dari bulu. Dajjal datang ketika ia sampai di belakang gunung Uhud. Iya. Ya'ti al-Masihu. Dajjal yang ditunggu-tunggu itu oleh orang Yahudi datang. Idza jaa dubura Uhudin. Ketika dia berada di belakang gunung Uhud, apa yang terjadi? Para malaikat memalingkan mukanya menuju ke arah kota Syam. Di sanalah Dajjal binasa. Iya. Sarafat al-malaikatu wajhah. Maka malaikat memalingkan wajahnya kibala Syam, yaitu menuju menghadap ke negeri Syam. Akhirnya Dajjal menuju ke negeri Syam. Padahal apa? Wahunaka, dan di sanalah yahlak, dia binasa, dibunuh oleh Nabi Isa. Di mana Nabi Isa membunuh Dajjal itu? Di pintu gerbang kota Lud. Baik, kita buka Abu Dawud jilid yang ketiga. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Empat ribu tiga ratus dua empat. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tidak ada antara aku dan dia, Nabi Isa Alaihissalam, seorang nabi pun. Nabi Isa telah akan turun. Dan jika kalian melihatnya, maka kenalilah, akuilah dia. Dia adalah lelaki dengan tubuh sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Tidak tinggi dan tidak pendek. Terus. Berkulit merah keputih-putihan, mengenakan pakaian berwarna kekuning-kuningan dan tidak terlalu besar. Wajahnya bersih dan cerah. Dia akan memerangi manusia untuk menegakkan kembali Islam. Dia akan memerangi umat manusia yang sesat supaya kembali kepada ajaran Islam. Kemudian dia akan menghancurkan salib. Wa yuqassiru salib. Dia akan menghancurkan salib. Terus membunuh babi. Wa yaqtulul khinzir. Dia akan membunuh babi-babi. Dan memberlakukan jizya. Wa yad'ul jizya. Dan akan memberlakukan jizya bagi kufar, orang kafir. Tetapi menghapus jizya itu dari orang mukmin. Lanjut. Ketika itu zaman kedatangan Nabi Isa, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Dia juga akan menghancurkan Dajjal. Dia akan wayaktulud Dajjal. Dia akan membunuh siapa? Dajjal. Terus? Dia akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Kemudian dia meninggal dunia dan kaum muslimin pun menyalatinya. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Negeri Syam, di dalamnya terdapat sebuah tempat yang bernama Damaskus atau Dimask. Merupakan ibu kota negeri Syria. Sedangkan Syria termasuk bagian dari negeri Syam. Di sebelah timur Damaskus itulah turun Nabi Isa. Baca Muslim 2480. Iya.
dari Nawas bin Salman radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak ada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri, dan Allah Ta'ala menggantikanku menjadi pembela atas orang muslim. Dajjal pemuda yang berambut keriting, matanya pijak. Aku lebih condong mengatakannya berupa serupa dengan Abu Uzza bin Qattan. Qattan. Abdul Uzza bin Qattan. Itu dulu ada orang yang mirip Dajjal. Matanya buta sebelah, rambutnya keriting kasar. Jadi supaya orang bisa melihat bentuknya Dajjal itu mirip kayak apa. Itu ada orang kafir dulu namanya itu. Kemudian, barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Iraq. Itulah yang disebut dengan Khurasan. Terus, lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Tanya kami, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Jawab Rasulullah, 40 hari. Sekalipun hanya 40 hari Dajjal ada di muka bumi ini, tetapi hari pertama seperti apa? Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Tanya kami, ya Rasulullah, ketika kami sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat sekarang? Jawab beliau, tidak, tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatan berjalan di bumi? Jawab beliau, setiap hujan ditiup angin yang mendatangi satu kaum. Seperti hujan ditiup angin. Berarti yang bergerak itu hujannya apa anginnya? Angin, berapa kecepatan angin, itulah kecepatan Dajjal. Terus? Dia mendatangi suatu kaum, maka diadanya kaum itu supaya iman kepadanya. Lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya kepada langit supaya hujan, maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, telah mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar karena cukup makan. Kemudian ditetanginya kaum yang lain dan diajaknya supaya mereka iman kepadanya, tetapi mereka menolak ajarannya, maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaan mereka habis ludes. Kemudian dia lewat suatu negeri yang telah rusak binasa. Katanya, keluarkan perbendaharaanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggilnya seorang pemuda remaja lalu dipukulnya dengan pedang, sehingga anak muda itu belah dua dan belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatan-perbuatannya merusak, Allah Ta'ala membangkitkan Isa Al-Masih ibnu Maryam. Allah turunkan Nabi Isa dari langit. Terus? Dia diturunkan Allah dekat menara putih sebelah timur Damsyik. Dia diturunkan di tempat sebuah masjid yang di situ terdapat menara putih. Masjid yang berada di sebelah timur Damaskus, ibu kota Syria. Itulah Masjid Jami' Umawi yang dibangun pada waktu dinasti Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah. Masjidnya sampai sekarang ada dan bisa dilihat menaranya sampai hari ini. Disitulah nanti Nabi Isa turun di menara itu.
dengan membawa misi. Kemudian memakai dua pakaian berwarna, berpegang pada sayap dua malaikat. Turunnya berpegang dengan dua sayap malaikat. Lantas apabila dia menundukkan kepala, hujan turun. Dan apabila dia mengangkat kepala, berjatuhan daripada biji-biji perak bagaikan mutiara. Bagaimana dengan bau nafasnya? Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Kalau sempat membau, apa yang terjadi? Siapa yang menciumnya, dia langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lut, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Iya, sebuah kota yang dekat Baitul Maqdis. Disebut pintu gerbang kota Lut, yang tidak lain sekarang terkenal dengan nama Tel Aviv. Disitulah Dajjal nanti tewas. Kemudian lalu dibunuhnya Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Oleh karena itu, kenapa Nabi Isa diturunkan? Pertama, karena Nabi Isa belum pernah seumur hidupnya berperang. Karena setiap rasul mereka pasti berperang. Bahkan Nabi berapa kali perang? Nabi yang belum pernah berperang, Nabi Isa. Karena sejak lahir dia dikejar-kejar dan tidak melawan, hanya pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, nomad. Dan beliau mengajarkan kasih sayang dan cinta, Kak. Cinta kasih. Selama 33 tahun sebelum diangkat ke langit, beliau tidak pernah melihat, tidak pernah terlihat melakukan kekerasan. Maksudnya, sekalipun kekerasan itu adalah atas nama Allah, di jalan Allah, yaitu jihad fi sabilillah. Dan itu diperbolehkan, kekerasan seperti itu, untuk membela agama Allah, li'i'la li kalimatillah, meninggikan agama Allah. Nabi Isa belum perang. Nanti beliau akan melakukan perang di akhir zaman, yaitu melawan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Dan itu terjadi di mana? Di Jazirah, yaitu di negeri Syam. Baik. Selanjutnya, Syam merupakan markas terbesar kaum muslimin di akhir zaman. Sebagaimana dalam Sahih Abu Dawud nomor 4298 kalau tidak salah. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya saat terjadinya perang yang agung, pangkalan pasukan kaum muslimin berada di daerah Ghuttah. Ghuttah ya. Al-Ghuttah. Panjang ya. Al-Ghuttah. Yaitu di mana? Sebuah daerah di pinggiran Madinah yang dikenal dengan nama Damaskus. Iya, Dimask, yaitu ibu kota Syria. Nabi menyebutkan daerah pinggiran Madinah. Padahal antara Madinah dengan Damaskus jauh enggak? Berarti dulu itu wilayah Madinah itu luas. Sehingga pinggirannya itu adalah Ghuttah. Ini kata Nabi SAW, inna fustata al-muslimina yaumal malhamati, sesungguhnya saat terjadinya perang yang agung, namanya malhamah, perang besar yang akan terjadi nanti disebut malhamah, malhamah kubro,
perang akhir zaman. Inna fustata al-muslimina yawmal malhamah bil-ghuta. Sesungguhnya saat terjadinya perang agung, pangkalan pasukan kaum muslimin, yakni di mana? Bil-ghuta, berada di tempat yang bernama Ghuta. Di mana? Di negeri Syam. Ila janibi madinatin, yang tempatnya adalah di daerah pinggiran kota. Kota apa tadi? Madinah. Madinah yang dimaksud di sini Madinah apa? Lanjut. Salah satu kota terbaik di negeri Syam. Laha Dimask. Itu tidak lain adalah Damaskus. Damaskus ini berarti ibu kota apa tadi? Syria. Syria termasuk negeri apa? Negeri Syam. Jadi bicara Filistin, kemudian sekarang bicara negeri Syam. Jadi pusatnya, markas besarnya kaum muslimin nanti di Ghuta. Min khairi madaini Syam. Apa katanya? Merupakan kota terbaik di negeri Syam. Iya, merupakan salah satu kota terbaik di negeri Syam, yakni Al-Ghuta. Maka nanti kaum muslimin berbondong-bondong setelah Al-Mahdi itu keluar, muncul, justru dia akan diperangi oleh negeri-negeri kufar yang mereka berkumpul untuk menyerang Al-Mahdi. Sekalipun Al-Mahdi awalnya dibaiat di Ka'bah, tapi setelah itu dikejar-kejar oleh tentara kafir dan munafik, termasuk munafik yang mengejar tentara Al-Mahdi, orang-orang munafikun. Akhirnya Al-Mahdi pun yakni berada di negeri apa? Di negeri Syam. Bahkan ketika Nabi Isa turun di Menara Putih, waktu itu terjadilah sholat subuh. Imam sudah siap untuk mengimami. Lantas ternyata ditengok dari pintu, keluarlah Nabi Isa. Nabi Isa kemudian dipersilakan untuk jadi imam, tapi dia tidak mau. Karena Nabi Isa mengatakan, engkau lah Al-Mahdi yang diangkat sebagai pemimpin untuk kaummu. Kau yang jadi imam. Nabi Isa kemudian jadi makmum. Di mana itu terjadi? Di negeri Syam. Bahkan ketika Dajjal terlihat oleh Nabi Isa di Masjid Jami Umawi, turunnya Menara Putih tadi itu, di waktu sholat subuh, setelah itu Dajjal dikejar-kejar sampai akhirnya di kota di mana dia terbunuh, yang dikabarkan oleh Nabi, pintu gerbang kota berarti kota Lud. Kemudian negeri Syam merupakan tempat yang indah, sebagaimana dalam hadis An-Nasa'i nomor 3563. Ya, berarti jilid 2. Dari Salamah bin Nufail al-Kindi, ia berkata, saya pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, lalu seorang berkata, apa katanya? Wahai Rasulullah, orang-orang telah mengandung
ayat perang telah selesai. La jihada qad wad'at al-harb. Tidak ada jihad. Perang telah selesai. Perang telah selesai. Padahal perang itu tidak akan pernah selesai. Terus sepanjang Rasul hidup di Madinah tidak pernah absen untuk berperang, melakukan pembebasan dari negeri-negeri kafir dan pelaku-pelaku kesyirikan. Sampai peperangan terakhir, yaitu perang Tabuk, menjelang wafat Rasulullah SAW, merupakan pasukan yang paling prihatin ketika itu karena sedikit dan minimnya persenjataan dan perlengkapan, sehingga banyak sahabat yang tidak ikut berperang karena tidak punya biaya sendiri. Nangis mereka. Kemudian maka Rasulullah SAW dengan tajam menatap dan berkata, apa kata Rasulullah SAW? Mereka telah berbuat dusta. Sekarang telah datang peperangan itu, dan akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Dan Allah akan menyimpangkan bagi mereka hati beberapa kaum, sehingga Allah memberi rezeki kepada mereka dari orang-orang yang menyimpang sampai hari kiamat, sehingga datang janji Allah dan terdapat kebaikan dalam ubun-ubun budak perang hingga hari kiamat. Dan diwahyukan kepadaku bahwa aku tak lama lagi akan meninggal dunia, sedangkan kalian akan mengikutiku dalam keadaan kelompok berkelompok. Ya, wa antum tattabi'uni afnadan. Kalian akan nanti berkelompok-kelompok, kata Nabi SAW. Dan itu sudah terbukti. Kelompok-kelompok. Antara Ahlus Sunnah dengan yang bukan Ahlus Sunnah. Antara yang kelompok sesat dengan kelompok yang lurus, tidak sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kadang sesama Ahlus Sunnah pun berkelompok-kelompok. Ada? Berkelompok-kelompok. Padahal manhajnya sama. Tapi karena perbedaan yang tidak prinsipil, perbedaan perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang dalam Islam, berpecah belah. Hanya perbedaan madhab, yakni satu cara beribadah yang mungkin berbeda antara pendapat imam yang satu dengan imam yang lain, sudah dianggap sebagai perbedaan yang mendasar. Apalagi hanya sekedar interest pribadi, dan itu akan terjadi kelak. Dan sudah terjadi. Makanya sekalipun nanti orang selamat dari titian sirat ketika di akhirat, karena mereka adalah orang yang berakidah benar dan termasuk orang yang bermanhaj benar, dia akan selamat dari sirat, tetapi akan dikisos sebelum masuk surga, yaitu di tempat yang bernama kantoroh, atau orang bilang kintoroh, jembatan kecil. Disitulah nanti orang-orang mukmin mungkin ada kedengkian, ada hasad, ada kedengkian, ada kebencian dalam hati, itu akan dihisos di sana, dikisos, dihilangkan semua itu, perasaan benci dan kedengkian yang sangat mungkin terjadi sekalipun akidahnya sama, manhajnya sama, tapi masih menyimpan rasa kebencian bahkan dendam. Dan itulah sifat manusia. Itu sifat manusia. Makanya nanti akan dikisos nanti. Apa sebabnya kau membenci saudaramu? Apa sebabnya kau dendam kepada saudaramu? Baik. Kemudian sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Iya. Iya. Bahkan mereka saling bunuh membunuh. Dan mereka masih saudara. Dan itu fitnah terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Antara Ahlus Sunnah mereka seperti itu. Baik.
tattabi'uni afnadan yatribu ba'dukum riqabi ba'd. Kalian akan berperang satu dengan yang lain, bunuh membunuh. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tempat terindah bagi orang bermukmin adalah Syam. Wa uqru daril mu'minina asy-Syam. Dan tempat terindah bagi orang mukmin itu adalah negeri Syam. Terindah di sini maksudnya yaitu tempat yang masih memungkinkan kita bisa terhindar dari fitnah itu. Baik. Kemudian negeri Syam merupakan negeri alternatif sebagai tempat untuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Itu negeri Syam. Selain dari kota Mekah dan Madinah yang disebut dengan Hijaz, ada lagi Yaman, ada lagi Mesir. Maka Syam merupakan tempat alternatif selain dari tempat-tempat itu untuk talabul ilm. Dalam hadis An-Nasa'i nomor 5768, dari Abu Usama. No. Berkata. Kok Abu Usama? 500. Coba dicek dulu baca isinya apa? 5768. Nah, betul. Berarti berapa? 5768. Betul. 5768. Dari Abu Usamah dia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang sangat tekun menuntut ilmu selain Abdullah bin Al-Mubarak. Iya. Kenapa? Di mana ia pergi ke sejumlah tempat di Syam, Mesir, Yaman dan Hijaz. Iya. Ma ra'aitu rajulan, aku tidak pernah melihat seorang athlaba lil ilmi yang dia sangat tekun dalam mencari ilmu, min Abdillah ibn al-Mubarak, melainkan dia adalah seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin al-Mubarak ini seorang ulama besar pada zamannya, dan beliau adalah orang yang menuntut ilmu dengan hartanya yang dia miliki. Dia pergi menuntut ilmu di mana? Asy-Syamat, yakni tempat-tempat di negeri Syam, wal Misra, kemudian Mesir, wasyam atau wal Yaman, yang ketiga Yaman, kemudian mana? Wal Hijaz. Hijaz Mekah Madinah. Yaman, Mesir, disebut pertama tadi adalah negeri apa? Syam. Negeri Syam. Dan keempat negeri inilah yang disebut dengan negeri Kinanah. Kalau kita bentuk petanya, negeri Kinanah itu adalah seperti tempatnya anak panah. Bentuknya seperti tempat anak panah. Dan itu merupakan benteng kekuatan kaum muslimin di akhir zaman. Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, kemudian Mesir, kemudian Syam. Syam yang terdiri dari empat tadi. Filistin, Urdun, Lubnan, dan Syria. Inilah negeri-negeri akhir zaman. Khususnya negeri Syam merupakan tempat yang di dalamnya
terdapat Baitul Maqdis, yaitu kiblat pertama yang dilaksanakan oleh Rasul ketika melaksanakan salat. Kemudian dalam hadis Bukhari, negeri Syam merupakan negeri tempat yakni firqatun najiyah, kelompok yang Allah selamatkan, yang Allah pelihara dan jaga untuk tegak menegakkan keadilan yang hak berhadapan dengan kebatilan. Tidak lain tempat itu berada di negeri Syam. Telah diceritakan kepada kami oleh Al-Humaidi, telah bercerita kepada kami Al-Walid berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Jabir berkata, telah berkata bercerita kepadaku Umar bin Hani bahwa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi, senantiasa akan ada dari umatku sekelompok umat yang tegak di atas urusan agama Allah. La yadurruhum man khadalahum, yang tidak dapat membahayakan mereka, yaitu orang yang menyelisihinya. Wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang kepada mereka yakni keputusan Allah. Wahum ala dzalik, di mana mereka masih tetap istiqamah di dalam perjuangannya. Qala Umairun, maka Umair bertanya, faqala Malik bin Yukhamir, maka Malik bin Yukhamir berkata, qala Mu'ad, demikian pula Mu'ad berkata, wahum bisyam, mereka tidak lain berada di negeri Syam. Faqala Muawiyah, hadza Malikun yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wa hum bisyam. Lalu Muawiyah berkata, ini Malik yang mengaku bahwa dia mendengar bahwa Mu'ad menyatakan bahwa sekelompok umat itu berada di negeri Syam. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, negeri Syam merupakan negeri yang Allah berkati, yang kelak akan menjadi tempat perhelatan besar antara kekuatan besar yakni kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir. Negeri inilah yang sekarang diuji oleh Allah dengan berbagai macam fitnah. Dan ini tidak lain cara Allah untuk menempa keimanan dan ketangguhan iman mereka. Karena tidak ada satupun ujian yang berat kecuali ujian yang terjadi di negeri Syam. Lihat saudara kita yang berada di Filistina, di Palestina. Sudah berapa tahun mereka dijajah? Sejak berdirinya negara Israel tahun 1948 sampai hari ini. Berapa tahun berarti? Hah? 69 tahun. Sedikit demi sedikit negerinya dicaplok. Sampai habis, hampir habis. Kecuali tempat tertentu. Di mana? Mungkin di Gaza. Atau dataran tinggi Golan. Dan pusat daripada Palestina yaitu Baitul Maqdis sendiri, Masjidil Aqsa. Karena Al-Aqsa itu merupakan kota tua tersendiri.
Masjidil Aqsa itu tidak sekedar, Aqsa itu tidak sekedar masjidnya, tapi merupakan kota yang di situ hidup berdampingan empat keyakinan: Yahudi, Nasrani, Islam, dan Armenia. Empat keyakinan di tempat itu hidup berdampingan sejak dulu. Dan sejarah telah membuktikan bagaimana ketika negeri itu dikuasai oleh kaum muslimin, mereka hidup aman. Tapi bagaimana sekarang? Kaum muslimin selalu menjadi objek yang tertuduh, diintimidasi, diteror. Bahkan yang lebih kasihan kepada saudara-saudara kita, terutama para pemudanya, mereka tidak bisa menikmati sholat di Masjidil Aqsa karena dilarang. Orang Yahudi melarang pemuda-pemuda sholat di Masjidil Aqsa. Karena di Masjidil Aqsa sekarang kita jumpai mereka yang sholat orang-orang tua. Bahkan di kursi di depan sop pertama, kedua, itu penuh dengan kursi. Dari ujung ke ujung kursi. Berarti menandakan di sop pertama itu adalah orang tua. Kalaupun ada pemuda, bukan pemuda dari Palestina. Bukan di sekitar Masjidil Aqsa. Tapi pemuda dari tempat negeri lain. Yang kalau masuk dia harus izinnya ketat. Mungkin dia adalah seorang peziarah. Seperti kita dari Indonesia. Mungkin dari Yordania. Mungkin dari Syria. Datang ke Masjidil Aqsa, ziarah. Baru diperbolehkan. Sekalipun dia pemuda. Tapi kalau pemuda asli di sana, sudah tidak boleh sholat lagi di sana. Ini upaya Yahudi untuk mengkebiri kekuatan kaum muslimin. Belum lagi, yakni penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rumah-rumah kaum muslimin. Maka Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara memberikan ujian seperti inilah, mereka akan tertempa menjadi orang yang tangguh, yang akan menjadi bagian, yakni tentara akhir zaman. Sementara di tempat lain, sama, yaitu di negeri Syam, di tempat yang lain, yaitu Syria. Lihat saudara-saudara kita, bagaimana diuji dengan pembantaian yang dilakukan oleh rezim Bashar Assad yang berhaluan Syiah Rafidah. Dan juga Syiah-Syiah yang lainnya. Yang mereka punya rencana menghabisi seluruh Ahlus Sunnah. Yakni di negeri Syria. Kita lihat bagaimana anak-anak kecil, wanita-wanita, mereka bunuh. Padahal dalam Islam, kalaupun kita berperang, melawan kufar, ada adab dan etikanya. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua, tidak boleh membunuh anak-anak. Bahkan tidak boleh merusak tempat ibadah. Tidak boleh menebang seluruh pohon-pohon ditebangi, tidak boleh. Karena itu secara umum etika dalam berperang. Tapi bagaimana dengan kufar? Mereka membabi buta, siapapun dihabisi. Betapa pedihnya saudara kita di sana tidak bisa makan, tidak bisa tidur nyenyak, bahkan tidak bisa mandi karena sumber air putus. Hidup dalam kegelapan. Ujian seperti ini belum tentu bisa kita hadapi saat ini. Karena Allah Jalla wa'ala memberikan ujian sesuai dengan tingkat keimanan. Berarti dengan kesimpulan, keimanan saudara-saudara kita di negeri Syam yang diuji dengan begitu dahsyat fitnahnya, berarti iman mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Kita memang belum ada apa-apanya dengan mereka. Cuman kadang kita ini sok kasihan mereka. Justru mestinya kita yang dikasihani. Justru mereka yang mendapatkan pahala besar, bahkan pahala syahid
mereka sudah mendapatkan jaminan surga. Insya Allah. Adapun kita belum tentu. Kematian kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Apalagi mati syahid. Belum tentu. Karena kita belum diuji dengan tingkat ujian seperti mereka. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kita berharap bahwa anak keturunan kita kelak, kalaupun tidak berjumpa dengan peperangan Malhama Kubro, peperangan besar, di mana saat terjadinya diawali dengan berbagai macam fitnah dahsyat, di mana negeri-negeri kaum muslimin akan dijajah, ditindas, kaum muslimin dibantai mungkin, dihabisi, dimusnahkan. Yaitu tatkala negeri-negeri dipimpin oleh pemimpin-pemimpin zalim sebelum keluarnya dajjal, maka kita berdoa supaya anak-anak kita, keturunan kita diselamatkan akidahnya. Kalaupun putus generasi kita, semua generasi yang meninggal itu adalah mereka dalam kondisi husnul khotimah. Kalaupun harus berlanjut generasi kita, generasi mereka, mungkin generasi kita itulah yang mungkin akan bertemu dengan peperangan besar akhir zaman. Harapan kita dia menjadi sepertiga yang tetap istiqomah. Atau paling tidak sepertiga yang mati syahid. Karena pasukan besar kaum muslimin nanti akan dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, yaitu mereka yang mati syahid. Kedua, mereka yang tidak mati dan terus melanjutkan perjuangan sampai mendapatkan kemenangan. Dan mereka orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena keimanan mereka hampir menyerupai keimanan pada masa awal generasi Islam. Baru yang ketiga, yaitu mereka yang lari dari peperangan atau memihak kepada musuh. Mereka tidak lain adalah orang-orang munafik dan murtadin. Ini tiga kelompok besar nanti kaum muslimin yang menjadi tipe siapa yang akan berperan di dalam peperangan akhir zaman. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, semoga sekalipun kita tidak hidup di negeri akhir zaman seperti negeri Syam atau negeri Kinana, negeri yang baik, negeri yang mungkin disitulah ajang mendapatkan pahala besar dan syahid. Tapi kita berharap di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita mendapatkan kemuliaan, yaitu hidup melaksanakan syariat Allah, mengabdi kepada Allah, atau paling tidak kita mendapatkan yaitu kematian yang baik sampai akhir hidup kita. Syukur-syukur Allah memberikan kita syahid. Entah bagaimana caranya Allah memberikan itu, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi siang ini. Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam hadis Muslim KBC nomor 2480, ketika Dajjal keluar, dia akan merusak seluruh negeri. Seluruh negeri-negeri akan didatangi kecuali kota Mekah dan Madinah. Maka Dajjal akan mendatangi seluruh negeri dengan kecepatan, yaitu seperti angin. Sehingga dia, Dajjal, bisa menjelajahi negeri-negeri yang ada di muka bumi ini. Kenapa diberikan waktu untuk Dajjal? Yaitu waktu yang cukup. Sekalipun disebutkan 40 hari masa Dajjal merusak di bumi ini sebelum kematiannya, tapi hari pertama seperti setahun.
Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari sisanya seperti hari-hari kita. Kalau kita total, hari pertama seperti setahun. Berapa berarti? 365 hari. Ditambah dengan hari kedua seperti sebulan. Tambah 30. Berarti berapa? 395. Iya. Ditambah lagi dengan 7 hari. Yaitu 402. Ditambah dengan sisanya. 40 dikurangi 3, 37. 402 ditambah 37. Berapa? 439 hari. 439 hari bukan waktu yang singkat untuk bisa datang ke seluruh negeri. Nah, bagaimana dengan hari yang seperti setahun itu? Jadi hari waktu itu seakan-akan Allah itu mengolor, mengulur waktu hari kita ini. Seperti siang begini. Kok siang terus? Kok seakan-akan matahari tidak bergerak? Nah, itu Dajjal itu bisa melakukan apapun. Berkunjung ke negeri-negeri yang lain. Mungkin dari Khurasan dia pergi ke negeri mana? Mungkin ke benua Amerika dulu. Habisin, cari pengikut. Berhasil, dia pergi ke negeri Eropa. Cari pengikut, berhasil. Dia pergi ke negeri Jazirah Arab. Negeri-negeri kota-kota besar di situ didatangi. Ternyata enggak berhasil. Datang ke Asia, ke Indonesia. Berhasil enggak? Ngajak orang Islam mengikuti Dajjal? Kalau lihatnya modelnya seperti ini, tetap kayak gini, berhasil atau tidak? Habis menjadi yakni penghuni neraka kalau kita mengikuti Dajjal. Karena surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Dan nerakanya Dajjal, negeri orang yang tidak mengikuti Dajjal akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya sampai sahabat bertanya, bagaimana sekiranya kalau saat itu terjadi sehari seperti setahun, bagaimana sholat kita? Nabi mengatakan, perkirakan bagaimana pantasnya. Jadi kapan saatnya zuhur, kapan saatnya asar, kapan saatnya maghrib. Diperkirakan. Sholatnya kan gak lama kan? Sholatnya gak lama. Tapi untuk sholat itu kan bisa masuk, kelihatan masuk waktu. Ketika matahari tergelincir sebelah barat, masuk duhur. Kemudian ketika matahari tenggelam, berarti masuk maghrib. Udah memakai tanda itu saja. Ketika itu terjadi, jam berlaku gak? Enggak berlaku, udah muter berkali-kali, ya kan? Bahkan sampai baterainya habis. Setahun kan? Bisa jadi baterainya habis. Belum kelar, Dajjal belum selesai, baterainya udah habis. Jam enggak berlaku ketika itu. Makanya diperkirakan dengan apa? Dengan melihat kondisi alam, itu matahari. Makanya Nabi memerintahkan diperkirakan kapan kita sholat. Kalau sholatnya sendiri gak lama. Berarti habis sholat menunggu sholat yang lain lama banget. Mungkin antum sholat sunnah, tahajud, udah sampai berapa rokaat? 11 rokaat? Kok gak siang-siang? Gak subuh? Bisa jadi. Karena Allah mengulur waktu sehari seperti setahun. Wallahu a'lam. Kapan kita harus pindah ke Syam? Kalau sudah jelas, Pak, Dajjal keluar dan Nabi Isa tuh turun. Nah, yang jelas kalau sudah Dajjal keluar, Nabi Isa turun, sudah tidak ada lagi pesawat. Karena peperangan akhir zaman, Malhamah Kubro itu adalah kembali ke senjata konvensional.
sudah enggak laku, enggak bisa telepon sama yang di sana. Enggak bisa naik pesawat. Berarti kalau kita tetap waktu itu masih di Indonesia, harus naik apa? Naik kapal. Dicegat enggak? Cegat, sekarang aja dicegat. Dituduh apa? Dituduh teroris. Itu kalau negeri ini masih ada. Bisa jadi negeri-negeri yang lain ini udah habis semua. Tinggal negeri yang ada di Jazirah Arab. Ini negeri-negeri ini yang di luar Jazirah Arab diludesin semua sama Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal datang, kita harus menjauh sejauh-jauhnya. Terserah. Mau naik ke atas gunung, boleh. Mau bersembunyi di bawah lembah, boleh. Mau masuk ke bunker, boleh. Atau menyelam di dasar laut. Kalau bisa, boleh. Karena perintahnya supaya menjauh. Buka Abu Dawud 4300. 21 kalau tidak salah. Jilid 3. Tapi kalau Bapak mau misalnya mendahului, ambil start awal, silakan hijrah ke sana. Boleh, itu kan terserah Bapak. Bebas kan? Mau pindah ke warga negaraan berarti. Jadi warga negara apa? Misalnya jadi warga negara Palestina. Apa dibuka? Wallahu a'lam. Atau jadi warga negara Yordan. Mungkin silakan. Karena negeri Syam. Harapan kita nanti anak keturunan kita kan yang berada di sana. Anak keturunan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana anak keturunan kita itu, mereka menjadi 2/3 kelompok kaum muslimin. Kalau tidak 1/3 yang mati syahid atau 1/3 yang menang, tetap dia berperang dan berjuang. Jangan menjadi 1/3 yang terakhir, kelompok orang munafik dan murtad. Sekalipun kita punya anak di sana. Jadi yang lebih penting di sini adalah apa? Akidah yang harus diperbaiki, keimanan dan ketakwaan kita. Sekalipun kita tidak bisa ke sana, di sini timbul fitnah, fitnahnya juga dahsyat. Bagaimana kita ambil peran di sini mendapatkan nikmat terbaik dengan iman dan Islam itu? Syukur-syukur bisa mati dalam kondisi syahid sekalipun di Indonesia. Dan itu sudah terserah Allah menetapkannya. Ya, baik, baca dulu. Dari An-Nawas bin Sam'an al-Kilabi. Sam'an al-Kilabi, ia berkata, Rasulullah telah menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, jika Dajjal keluar dan aku tengah berada bersama kalian, maka akulah yang menjadi hujjah bagi kalian. Dan jika Dajjal keluar dan aku tidak bersama kalian, maka tiap orang harus menjadi hujjah bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah adalah pelindung dan bagi setiap muslim. Jika seseorang dari kalian menjumpai Dajjal, maka bacakanlah pada ayat pembuka dari surat Al-Kahfi. Karena bacaan itu akan menjaga kalian dari fitnah Dajjal. Lalu kami bertanya, berapa lamakah Dajjal akan berada di dunia? Beliau bersabda, 40 hari. Setiap harinya selaksa 1 tahun. Satu harinya selaksa 1 bulan. Satu harinya selama 1 minggu, dan semua hari-hari itu panjangnya seperti hari-hari biasa kalian ini. Baik, 4319. Dari Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar atau mengetahui kedatangan Dajjal, hendaklah ia segera menjauhinya. Karena demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki akan mendatangi Dajjal dan menyangkanya sebagai seorang mukmin. Iya, kenapa? Karena subhat yang ditimbulkan Dajjal itu dahsyat. Terus? Hingga kemudian ia akan mengikuti hal-hal subhat yang ditubarkan Dajjal. Demikian beliau bersabda. Iya. Jadi harus mencari tempat perlindungan.
perlindungan. Jadi tahapnya begini. Mulai sekarang kita berdoa. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini dibaca terus satu tiap hari sebelum salam. Selesai tasyahud. Kemudian yang kedua yaitu kita menghafalkan sejak sekarang surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Dipakai apa? Dipersiapkan untuk ketika Dajjal datang tiba-tiba di depan kita. Jadi itu. Pertama, berlindung dari Dajjal. Yang kedua, begitu dengar Dajjal datang ke Monas misalnya ya. Misalnya nih. Nah, kita jangan pengen tahu. Gua pengen tahu sih kayak apa sih Dajjal itu. Katanya matanya picek sebelah gitu. Gak usah pengen tahu. Kalau perlu kita harus menjauh. Pergi kemana? Tempat yang terisolasi di sini, yang tidak didatangi oleh orang. Di sini di Jawa Barat, mungkin pergi ke atas Gunung Salak misalnya, Ujung Kulon misalnya. Silakan pergi ke sana, menyendiri di sana. Nah, ternyata datanglah Dajjal di hadapan kita. Apa? Kita harus lakukan yaitu membaca surah Al-Kahfi 1-10. Tapi kalau itu pun masih belum, maka kita diperintah oleh Nabi mendatangi tempat yang berupa api yang menyala, yang dibawa oleh Dajjal. Ayo, mana pilihanmu? Air apa api? Datangilah apinya. Tundukkan kepala, picingkan mata, minumlah airnya. Karena itu adalah air sejuk, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim. Jadi tipuan itu yang dibawa Dajjal. Dan itu mulainya, belajarnya mulai sekarang. Sebelum Dajjal besar itu keluar, Dajjal kecil harus dihindari. Makanya kalau ada tukang sulap, jangan lihat. Itu Dajjal kecil. Ada dukun, jangan didatangi. Lah kalau kita ini hobi seperti itu, nanti Dajjal gede datang, pasti kita akan mengikuti. Latihannya mulai sekarang. Dajjal-Dajjal kecil itu. Jangan sampai kita datang nih, pengen tahu. Ya, baik, tadi pertanyaan apa? Oke. Saya pernah dengar Rasulullah, tapi nggak tahu hadisnya, bahwa kiamat itu tinggal 1500 tahun lagi. Dari Rasulullah lahir itu bagaimana? Iya. Wallahu a'lam. Saya belum dapat hadisnya. Karena ada ulama juga yang pernah share masalah. Iya, iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Ini mengenai tadi kalau Dajjal datang hari pertama kan tidak ada pergerakan matahari ya. Itu ada pergerakan matahari. Matahari tetap ada ya. Tapi seolah-olah setahun, berarti seakan-akan matahari itu bergeraknya sangat lambat. Itu sebagian bumi terang, sebagian bumi gelap ya, Pak. Iya, betul. Itu berarti pengaruh pada bahan baku pangan kita, artinya kelaparan saat itu ya, Pak Ustaz. Bisa jadi yang malam hari itu sangat dingin karena lama ya kan? Itu. Iya. Makanya dipersiapkan mulai sekarang apa yang menjadi makanan kita. Karena Dajjal itu sebelum datang pun akan terjadi fitnah yaitu kekeringan, kelaparan. Sehingga apa? Ketika datang itu Dajjal, Dajjal menawarkan berbagai macam kenikmatan. Makanan, minuman. Karena Dajjal digambarkan membawa gunung roti. Membawa gunung roti dan sungai yang mengalir jernih. Itu yang dibawa Dajjal. Padahal kondisi umat manusia ketika itu dalam kondisi kelaparan. Ustadz, apakah tanduk setan yang dimaksud itu merupakan Royal Clock Tower di Mekah? Maksudnya Zamzam Tower. Di situ atasnya ada tanduk setan. Enggak. Tanduk setan yang dimaksud di sini adalah kiasan, yaitu fitnah. Siapa yang menimbulkan fitnah kalau tidak syaitan? Dan syaitan itu minal jinnati wannas. Karena sifat syaitoniah ini bisa menempel kepada makhluk baik jin maupun manusia. Makanya syaitan, sifat ini kalau menempel di jin, ya jin itu disebut syaitan.
Kalau sifat ini nempel kepada manusia, manusianya pun bisa disebut syaitan. Syaitan dari jenis manusia. Kalau jin, setan dari jenis jin, dibacakan Al-Quran lari. Dibacain ayat kursi, hancur, terbakar. Tapi kalau setan dari jenis manusia, kadang tidak bisa dibacakan Al-Quran. Bahkan dibacakan ayat kursi pun, malah ngelawan dia. Jadi insya Allah, pemahaman seperti itu tidak benar. Ya, itu hanya kreasi manusia. Bahkan tanda yang seperti tanduk itu sebetulnya yang dimaksud adalah tanda bulan sabit. Itu hilal. Cuman hilalnya dibuat horizontal, ya kan? Kadang ada yang dibuat tanduknya itu vertikal. Kok tanduknya apa? Hilalnya. Hilalnya dibuat vertikal. Ada yang dibuat dia apa? Miring. Ya, dibuat miring. Ustadz, saya dapat info mengenai telinga berdenging. Ini kata infonya, kalau sesungguhnya suara nging ialah Rasulullah SAW sedang menyebut orang yang telinganya bersuara nging, berdenging dalam perkumpulan yang tertinggi, yaitu malaikat Malakul A'la, ya. Dan supaya ia ingat pada Sayyidina Rasulullah dan membaca solawat. Apakah itu benar? Enggak ada dalilnya. Dan pemahaman seperti ini dasarnya tidak ada. Ucapan seperti ini kadang berdasarkan dzon, yaitu apa? Prasangka. Dan prasangka seperti ini jangan diikuti. Karena timbulnya pemahaman bid'ah itu karena ittiba'uz dzon, yaitu mengikuti dzon, mengikuti prasangka. Nah, jangan mengikuti hal-hal seperti ini. Apalagi mengikuti dalil mayoritas. Walaupun mayoritas manusia meyakini seperti ini, jangan diikuti. Karena Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116. Surat 6 ayat 116. Silakan terjemah aja dibuka. Allah Jalla wa'ala berfirman apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Ustaz, apakah benar ada anjuran malam makan sambil bicara? Yaitu makan sambil memuji Allah. Kalau makan sambil memuji Allah boleh, tapi kalau bicara tidak harus. Itu lebih baik daripada makan sambil diam. Dan juga untuk menyelisihi orang-orang kafir yang memiliki kebiasaan tidak mau bicara sambil makan. Nah, ini ada di dalam adab ketika makan. Ya. Jadi tidak harus orang itu makan harus dengan bicara. Bebas, sesuatu yang mubah. Boleh bicara apabila hal itu memang dibutuhkan. Terutama al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Ketika ada orang misalnya melakukan kemungkaran pada waktu makan, dia dengan tangan kiri, kita harus berbicara. Kul khairon aw liyasmut. Bicaralah yang baik, tidak ada bicara yang baik kecuali amar ma'ruf nahi mungkar dan memuji Allah. Atau kalau tidak, diam daripada bicara ngalor ngidul, makan misalnya sambil mencela makanan, sambil menggunjing orang lain, itu juga enggak benar. Ya. Juga kadang makan dengan bicara itu bisa mendapatkan efek tersedak. Ya, jadi tidak harus, tergantung dibutuhkan tidak. Kalau memang itu dibutuhkan dan itu wajib hukumnya untuk mengingatkan saudara kita supaya dia melakukan yang baik, silakan bicara yang baik. Wallahu a'lam. Sudah ketemu?
Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, kenapa? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Nah, iyattabi'una illadh-dhann. Mereka tidak lain mengikuti hanya prasangka. Jadi agama keyakinan masyarakat itu mayoritas kalau tidak ada dasarnya Quran dan Sunnah pasti mengikuti prasangka. Katanya kalau 40 hari itu mayitnya pamit. Klotak. Nah itu pamit itu. Ketuk. Padahal apa? Tikus ya. Semua itu dari prasangka, enggak ada dalilnya. Katanya itu prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan bahkan apa? Lanjut. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Berdusta. Berdusta kepada Allah, berdusta atas nama Rasulullah, apalagi menisbatkan dengan Quran, menisbatkan dengan sabda Nabi, berbahaya sekali. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kondisi Syria saat ini sudah mencerminkan kondisi akhir zaman di mana orang-orang Islam Sunni disiksa oleh orang Syiah? Sudah dimulai memang ini. Karena kaum muslimin sebelum munculnya Dajjal itu akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin zalim yang mengaku Islam, bahkan fitnah mengaku keturunan Nabi. Bisa jadi mengaku sebagai keturunan Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, nanti di akhir zaman itu ada fitnah, yaitu membuat kerusakan diantaranya, yaitu orang yang mengaku sebagai keturunanku. Padahal tidak. Kita yakin keturunan Rasulullah itu ada sampai hari ini. Dan itu diketahui oleh para ulama, terutama ulama nasab. Yang mereka tahu silsilah nasab. Yang integritasnya sudah diakui. Makanya nanti Al-Mahdi itu dibaiat ya, di Ka'bah ketika haji, itu tidak lain karena peran dari para ulama yang mengetahui nasab dia bahwa dia adalah keturunan Rasul. Karena Rasul sendiri dalam Sahih Abu Dawud mengatakan Al-Mahdi adalah anak dari putriku Fatimah, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Bahkan disebutkan ciri-cirinya dalam Sahih Abu Dawud 4285, rambut depannya sedahi, hidungnya mancung. Makanya kalau ada orang ngaku Al-Mahdi, hidungnya pesek, apain? Hah? Tencet aja hidungnya, biar pesek lagi. Itu sudah jelas ciri-cirinya disebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bicara soal Syiah, jadi menurut saya ini seorang pekerja. Namun setelah beberapa tahun saya bekerja, saya baru mengetahui kalau bos saya itu ternyata seorang Syiah. Lantas apa yang saya lakukan? Apakah boleh bekerja dengan seorang Syiah? Iya, ini bidang pekerjaannya apa, Bu? Ekspor impor. Biasanya mendakwahkan Syiahnya enggak? Untuk mendakwahkan Syiahnya sih dia enggak, cuman yang saya tahu dia itu setiap tahun itu rutin ke Karbala. Dan yang terakhir ini kalau saya lihat dari status-status di medsosnya itu dia mendukung kafir untuk menjadi pemimpin, tapi untuk dia mendakwahnya saya sih kurang tahu. Iya. Kalau ibu memiliki ilmu yang cukup, ibu bisa menjadi benteng untuk pekerja dan karyawan yang lain supaya nggak ikut dia. Ya, kalau ibu punya ilmu cukup, sementara karyawan yang lain ilmunya pas-pasan, supaya mereka tidak mengikuti ajaran Syiah, ibu bisa menjadi benteng untuk mereka. Ya, ibu fight di dalam, tapi harus bermain cantik ya. Pasti risikonya nanti kalau ketahuan dikeluarkan. Jadi ketika bosnya itu mempengaruhi karyawannya supaya nanti hadir undangan gratis di mana? Di hotel waktu hari Asyura, kan bisa jadi. Apa? Tahu-tahu dengan alasan free nginep di hotel, ya kan? Ada gathering, ya kan? Ternyata di situ adalah pertemuan Asyura. Nah kalau seperti itu kita harus bentengi, jangan sampai saudara-saudara kita kena kalau kita punya ilmu yang cukup dan
strategi dakwah yang cukup ya. Tapi kalau tidak, takut kita sendiri yang kena subhat, bahkan mengikuti mereka, lebih baik keluar dari tempat itu. Harus keluar. Kalau enggak, kita akan jadi korban. Makanya itu tadi pilihannya. Tapi kalau kita menurut hadis, menurut Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 51, jangankan bos kita kafir, ya kan? Kalau kita punya pegawai kafir aja suruh apain? Kata Umar bin Khattab, suruh keluarkan. Keluarkan itu. Karena Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, punya bendahara namanya Abu Musa al-As'ari. Abu Musa al-As'ari punya sekretaris beragama Nasrani. Dia piawai, profesional. Tapi begitu disuruh baca hasil tulisannya laporan keuangan ini di masjid, gak mau. Kemudian Abu Musa mengatakan dia gak bisa ke masjid. Kenapa aku gak bisa? Karena dia beragama Nasrani. Akhirnya dipukul paha Abu Musa, suruh keluarin itu orang. Sekalipun dia profesional, berkompeten di bidangnya. Itu padahal pegawai, inferior ya di bawah kita. Apalagi bos yang dia bisa superior kepada karyawannya, kita ini. Bahaya lebih-lebih. Dan orang Syiah itu menghalalkan segala cara supaya orang bisa masuk, bukan hanya dengan fitnah syubhat, dengan fitnah syahwat, tapi dengan cara yaitu pakai perkelenian. Dikasih minum, tahu-tahu jadi pengikut, linglung. Mereka mau seperti itu. Takutnya kan di situ. Ya. Jadi ibu perkirakan sendiri kira-kira yang mana yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu masih banyak ya? Bu. Oh, cuman 10 kelihatannya jawabnya. Ya, silakan. Ustaz, tanah naruh deposit di bank syariah. Tapi kan bagi hasil, jadi ada turun ada naik. Ya, tertukar. Itu gimana, Ustaz? Ya, baik. Sistem konvensional sudah pasti haram hukumnya karena memakai sistem riba. Ibaratnya dia kafir terang-terangan. Udah memproklamirkan permusuhan kepada Islam. Adapun bank syariah secara konsep benar. Konsepnya benar. Sistemnya benar. Tapi bagaimana praktisnya? Nah, itu yang harus kita kritis. Jangan-jangan cuman namanya doang syariah, padahal isinya sari B, sari C, sari D, sari apa lagi? Sari buah. Kayak mau amalan tuh. Iya. Jadi begitu. Nah, sekalipun dia mempraktekkan sistem syariah, mungkin belum sempurna 100%, ya kan? Ibu kalau memang terpaksa harus menyimpan duit, ya udah disimpan di bank yang dia memproklamirkan bukan sistem konvensional atau ribawi. Tapi sistem syariah, walaupun di dalamnya masih ada praktek mungkin yang tidak syar'i. Berarti ibarat orang, dia menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, itu berarti apa? Munafik. Berarti ada bank kafir, bank munafik. Bank munafik itu tampakkan syar'i, tapi tidak syar'i dalamnya, itu bank munafik. Ya, itu. Nari yang betul-betul bank mukmin. Nah, itu bank yang betul-betul prakteknya syar'i. Nah, mana? Ya, kita masih mencari. Dan seandainya yang berpotensi untuk menjadi mukmin, ya munafik itu. Yang berpotensi untuk menjadi bank betul-betul mukmin yang syar'i, ya bank munafik itu. Kenapa? Secara zahir dia sudah benar secara konsep. Tapi bagaimana prakteknya perlu diperbaiki. Mungkin hari ini masih 20% syar'inya. Besok ditingkatkan 30%, besok ditingkatkan 40%. Intinya ibu jangan ke bank yang jelas-jelas memproklamirkan diri sebagai musuhnya Allah. Karena Allah akan memerangi mereka. Ini. Oke lah, mungkin bank syariah. Tapi niatkan itu hanya sekedar untuk menyimpan dana. Untuk menyimpan dana. Jangan berharap profit. Udah. Jangan berharap profit. Harus teliti berapa duit saya di situ, itu yang harus diteliti.
Selebihnya apakah itu disebut mudharabah, apakah itu disebut musyarakah? Takutnya praktiknya belum mudharabah benar, belum musyarakah benar. Makanya jangan berharap itu. Udah tetap keluarkan itu mudharabahnya, musyarakahnya atau apanya keluarkan ya, jangan dimasukkan ke uang pokok kita. Mungkin untuk tempat-tempat jalan ya atau WC umum dan sebagainya. Kalau kita tahu belum 100% syar'i. Kalau sudah 100% syar'i, faddol silakan. Ya, itu. Mending ibu masih tetap mengikuti yang seperti itu daripada jelas-jelas yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya saya sarankan sudah harus keluar dari konvensional. Tidak ada istilah apa namanya darurat hari ini. Paling tidak ya di bank syariah. Itu pun cari bank syariah yang independen. Ya, tidak berangkat dari bapak ibu yang kafir, bapak ibunya kafir, dia aja masuk Islam ya kan? Itu. Cari yang memang dari awal dia sudah masuk Islam. Itu nah. Terus diambil hasilnya ya. Enggak usah diambil hasilnya, supaya lebih selamat. Ibu niatnya kan cuma nyimpen demi keamanan kan? Ya udah. Kalau buat jalan-jalan boleh ya, Ustaz. Kenapa? Kalau buat jalan-jalan boleh. Jalan enggak apa-apa, ya. Buat bayar pajak enggak apa-apa. Oh, pajak boleh ya, Ustaz ya. Ya, Mbak. Ya, kalau batil ketemu batil ya. Ya sudah biar itu, Mbak. Batil. Ya. Jangan dibawa pulang ya, beli pakaian, beli minuman, beli makanan untuk renovasi rumah. Nah, ini salah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.